bagi anak-anak seluruhnya, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu yang berjudul statistika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran mengenai statistika ini, kita pelajari dulu mengenai istilah-istilah dasar pada statistika itu sendiri. Ada beberapa istilah dasar pada statistika. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah mengenai istilah dasar tadi ya. Baik, istilah dasar yang pertama adalah mengenai populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Nah, ibaratnya kita sedang makan sayur, misalnya, taruhlah misalnya mie gomak. Taruhlah mie gomak itu. Mau memilih mie gomak. Nah, populasi dapat kita katakan sebagai keseluruhan dari mie gomak tersebut. Nah, untuk menentukan apakah misalnya mie gomak ini enak atau tidak, kita ambil biasanya satu sendok saja. Sendok masautik. Mie gomakon. Sendok sautik. Untuk kita coba. Nah, yang kita coba sedikit ini, inilah istilahnya dengan sampel. Nah, dengan mencoba disampel, maka kita dapat menebak isi dari populasi. Oh, ternyata saya sendok itu, Bu. Berarti kita boleh minta simpulan dari sian sawanononon, Bu, dengan keseluruhan. Jadi, ini populasi dapat kita istilahkan sebagai keseluruhan. Keseluruhan, sementara sampel ini adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari populasi. Nah, dalam mengambil sampel, itu diistilahkan harus digunakan sampel yang representatif. Representatif. Misalnya, maksud dari istilah representatif adalah ini untuk cukup untuk mewakili populasi. Cukup untuk mewakili populasi. Misalnya gini, contoh. Misalnya, semua kejadian hutan teman sunare. Katakanlah neng pilkada. Pilkada. Oh, masudi kabupaten humpa kesudutan. Humpa kesudutan. Maka dapat kita istilahkan. Semua dari penduduk Humbang Hasundutan ini dapat kita katakan sebagai populasi. Nah, jika kita ingin meneliti siapakah pemenangnya nanti, apakah akan ada dua, dang nomor politik atau dalang denang da, ini apakah dosmar puluhan atau misalnya kotak kosong. Untuk meneliti apa siapakah pemenangnya nanti di sini, maka kita harus menggunakan sampel yang representatif. Maksud dari representatif dalam hal ini adalah ikut tebuk menian adong sampel dari si jama polang. Ikut adongan no sampel si jama polang. Ikut adongan no sedulut sanggul. Siap pulu. Dan keseluruhan. Dan lain-lain. Harus cukup ini untuk mewakili Kumbang Sundutan. Dan tidak boleh ada kecamatan yang diabaikan dalam hal ini. Harus kita coba semua. Ibaratnya misalnya pilkadei tadi. Nang boi atau lima apa si jangan kolang otik deh nang pula tebuk sini. Harus kita ambil sampel dari situ, ambil sampel dari situ untuk menentukan siapakah pemenangnya, apakah dosmar atau kotak kosong. Paham ya mengenai pengertian dari populasi dan sampel. Saya ulangi, populasi itu merupakan keseluruhan dari data yang hendak diuji, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Jadi, paham ya? Kita lanjutkan turi-turiannya. Istilah dasar yang kedua itu adalah mengenai data dan datum. Datum dan data, bolehlah terbalik itu. Nah, untuk data dan datum kira-kira begini ceritanya. Misalnya ada beberapa orang siswa, kajol mama sudah ngomong, beberapa orang. Katakanlah namanya si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, oke, okay. Arung masalah penelitian yang diukur tinggi badannya. Diperoleh hasil begini. Misalnya si A itu 150 cm.
si B itu 150 juga sentimeter, si C itu 159 cm, si D itu mungkin letak tampang lebih kuat yang 170 cm, si E 126 cm, demikian seterusnya. Nah, data-data yang ini, nyon, misalnya si A 150 cm, si C 159 cm, si B 150 cm. Inilah yang diistilahkan dengan saudara-saudara datum. 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 Jadi masing-masing data ini, data-data tunggal ini merupakan datum. Sebuah hasil dari pengukuran pencacahan merupakan diistilahkan dengan datum. Nah, kumpulan dari data ini semua, kumpulan dari datum inilah yang diistilahkan dengan data. Jadi, datum-datum inilah yang menyusun datanya. Datum menyusun data. Datum merupakan informasi tunggal dari hasil pengukuran, informasi tunggalnya bahwa si A 156, si E 150, 150 madatumna, 150 tong si B 150 madatumna, dan seterusnya. Informasi-informasi tunggal ini disebut datum, sedangkan kumpulan dari datum-datum ini disebut sebagai data. Nah, istilah yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah mengenai statistika itu sendiri. Statistika. Statistika ini adalah ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan dan mengolah data. Sementara statistik adalah hasil dari statistika itu sendiri. Hasil pengolahan datanya, maksudnya hasil dari statistika. Jadi, kalau statistika itu ilmunya, hasil dari statistika disebut sebagai statistik. Kira-kira begitu ya ceritanya ya. Dari istilah-istilah dasar ini sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah lain yang perlu kita pahami dalam belajar statistik. Tapi saya serahkan itu kepada siswa sebagai bahan literasinya di rumah. Carilah, kalau misalnya kurang paham mengenai satu istilah, dipahamkan saja, dicoba-coba saja dibaca bukunya di rumah. Nah, setelah kita belajar mengenai istilah dasar, maka yang selanjutnya, yang kedua, yang kita bicarakan di sini adalah mengenai cara menyajikan data. Cara menyajikan data. Nah, cara penyajian data itu bisa macam-macam, tergantung kepada bentuk daripada yang data yang hendak kita sajikan. Ada berbentuk tabel, atau boleh dalam bentuk diagram. Diagram. Jadi boleh saja tabel atau diagram. Misalnya di sini saya sajikan data yang saya copy dari koran. Di sini ada beberapa cara penyajian data yang disajikan di sini. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini ada berbentuk tabel. Saya yakin kalau menyusun tabel sudah sering dan ini kita perhatikannya. Ada juga berbentuk diagram garis. Ada juga ini, diagram lingkaran. Diistilahkan dengan pie chart. Nah. Diagram kue. Nah, ada dengan diagram batang di sini. Ada berjenis-jenis, ada diagram batang yang horizontal yang begini, atau yang vertikal. Diagram batang. Ini sering juga disebut dengan istilah histogram. Nah, dalam menyajikan sebuah data itu harus kita pilih dulu mana bentuk yang paling cocok untuk data yang hendak kita sajikan. Kalau misalnya, ini disajikan mungkin dalam bentuk tabel nggak terlihat, nggak jelas. Makanya harus kita pilih bentuk diagram mana yang cocok untuk
kita pilih untuk menggambarkan data yang kita pilih. Di sini misalnya, ini judulnya adalah krisis energi. Kita perhatikan misalnya mau langsung nol. Kan langsung nampak ini, kalau dari misalnya proyeksi produksi batu bara berarti naik dan seterusnya, nol naik. Nah, dalam tabel pun bisa terlihat mana yang krisis, mana yang normal dan seterusnya. Oh, ternyata misalnya Sumatera bagian utara itu sudah mulai krisis. Nah, itu terlihat dari data-data ini. Bisa disaji nanti. Bisa disajikan, bisa kita lihat dari data-data mana-mana saja yang paling cocok untuk mewakili data yang hendak kita sajikan. Nah, untuk menyusun tabel, menyusun data-data begini, biasanya kita itu menggunakan program yang namanya itu Microsoft Excel. Perhatikan ini untuk tugasnya nanti, untuk Microsoft Excel. Baik, saya buka Microsoft Excel-nya. Baik, di sini misalnya saya sajikan tabel yang menyatakan jumlah kendaraan di sebuah kecamatan di Sijamal Lopang tahun 2020. Yang benar teman-teman di Dion, kecamatan Sijamal Lopang. Tapi disajikan begini, jumlah jenisnya itu ada sepeda motor, mobil becak, sepeda dan bus tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk menyajikannya dalam diagram, karena ini sudah disajikan dalam bentuk tabel, caranya adalah kita lakukan blok mulai dari jenis sampai seterusnya kemari. Disajikan sampai kemari. Lalu untuk gampangnya kita pilih saja, boleh ini, histogram, bar chart di setengahnya, ini, insert line dan seterusnya, boleh bentuk ini, dan seterusnya. Pokoknya di sini diarahkan semua dari bagian insert, dari Microsoft Excel tadi. Nah, saya agar gampang, saya pilih recommended chart saja. Nah, di sini ada macam-macam yang rekomendasi oleh Windows. Perhatikan rekomendasinya. Kalau kita perhatikan yang pertama misalnya, wah, mau songonon nang data di sejiho, nggak murah datu sih, mau lo pilih datu sih, pindah saja ke rekomendasi yang lain. Saya akan bikin begini yang lebih gampang. Karena ini jelas, 2017, ini startnya, ini, sampai 2020, ini menyatakan sepeda motor, mobil becak, dan seterusnya. Kalau kita cocok dengan bentuk data ini, tinggal klik OK. Nah, dihasilkan begini. Kita perbesar. Nah, untuk chart detailnya, ini saja. Lalu, kita pilih, kita select datanya. Boleh kita ganti misalnya, entah jadi apa penamaannya. Nah, data ini sudah kita sajikan dalam bentuk diagram yang begini. Data nanyo sudah, kita belum, inilah. Oke, dan seterusnya. Nah, boleh tidak ini sajikan dalam bentuk yang lain? Boleh. Kita blok lagi, insert, lalu pilih ini. Katakanlah misalnya ini. Oke, katakan ini. Nah, ini akan jadi murmak. Karena kita kan bingung, loh, yang mana ini sepeda motor, yang mana sepeda motor, yang mana becak, yang mana bus, dan seterusnya, pada tahun berapa. Nah, maka dalam menentukan jenis dari sebuah grafik yang cocok, kurang-kurang betul, mungkin data ini cocoknya itu dalam bentuk diagram garis begini, tapi tidak cocok dalam bentuk diagram lingkaran. Pilihlah kecocokannya nanti. Pilihlah kecocokannya. Saya buat contoh yang lain lagi misalnya. Kalau misalnya hanya sebagian saja, saya buat begini. Saya copy. Sampai kemari. Nah, untuk menentukan, ini hanya sekarang ceritanya berarti hanya jenis kendaraannya di tahun 2017. Kembali kita blok, insert. Mungkin yang cocok ini. Nah, kalau kita perhatikan, buat misalnya, bagaimana? Kira-kira sudah cocok belum? Nah, ternyata terblok apanya? Terblok. Satu jenisnya, buat kita buat begini, ini saja, chart, recommended chart, lalu kemarin, ini yang lebih cocok, perhatikan yang direkomendasikan, begini oke, boleh begini, atau boleh juga begini, insert, lalu ke recommended chart, yang ini. Kedua diagram ini menyatakan data yang sama. Tergantung mana yang lebih menarik menurut kita. Di sini bisa diikuti ya. Pokoknya
data yang suatu data bisa cocok dalam bentuk A tapi kurang cocok dalam bentuk B. Maka dalam menentukan jenis diagram yang kita pilih itu jolo tak cocok kok jolo dia kira-kira yang paling cocok itu dia kira-kira begitu. Oh ya, sekedar tambahan untuk gambar yang begini boleh kita tambahkan klik kanan lalu add data label. Nah, jadi ini 34, 5 dan seterusnya. Di sini juga bisa kanan add data label. Maka ini akan jelas 45, 30, 15, 90. Berarti kan ini jelas sepeda itu sebanyak 90 di tahun 2017. Mungkin juga kemari. Ini juga bisa klik kanan lalu add data label. Ini harus di semua garisnya kita buat add data label. Add data label juga kemarin. Oke ya, bisa ya? Sampai di sini saya yakin bisa diikuti.